mantan pemain Persija Jakarta, Mikael Krmencik, baru-baru ini membuat story kala dirinya bermain untuk Persija Jakarta. Hal ini tentu membuat Jackmania semakin sulit untuk melupakan pemain yang mencetak 10 gol pada musim lalu itu. Tak heran, kini banyak Jackmania merayu manajemen Persija untuk mendatangkan Krmencik lagi untuk mengisi lini depan Persija musim ini. Meski seret gol, penampilan Krmencik yang selalu membuka ruang menjadi alasan Jackmania menginginkannya kembali. Pemain asal Ceko itu dinilai merupakan striker yang sangat dibutuhkan Persija saat ini karena bisa membantu pemain lain mencetak gol dan tidak egois. Namun Krmencik saat ini sudah memiliki klub di Liga Siprus. Jika ingin mendatangkannya kembali, tentu Persija harus melakukan sistem transfer atau menunggu sang pemain habis kontrak.